Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bayu Sima, sejahtera untuk panjenengan semuanya. Sore hari ini di kayu jalanan menuju kantor NU Cabang Ponorogo dalam rangka menyaksikan pergelaran wayang kulit ya, yang diadakan oleh SMI dalam rangka Hari Wayang Kulit Nasional, tepatnya pada tanggal 7 November tahun 2021 ini diadakan dengan dua dalang. Kayak apa ramenya dua dalang jadi Ponorogo ini. Sebenarnya Bayu sengaja berhenti di perempatan Jeruksik. Kayak apa perempatan Jeruksik di sore hari, ramenya kayak apa. Bersama-sama kita saksikan keramaian Kota Riok Ponorogo perempatan Jeruksik. Tetap semangat bersama kita semua. Sayup-sayup terdengar bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim di Masjid Baitur Rahman Sabat di perempatan Jeruksing, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Sabat ini kita lihat di perempatan Jeruksing ini dari arah utara mengarah ke selatan, ini kita bisa menuju ke arah Kabupaten Trenggalek. Kemudian kalau kita mengarah ke barat, sahabat, di sana kita bisa sampai di alun-alun, ada di PPC ya, kemudian Pondok Pesantren Maya. Pondok Pesantren Maya Tonatan sebelah kanan jalan, tepatnya utara jalan, kita menuju ke alun-alun Ponorogo, bisa ke Pacitan, bisa ke Wonogiri, bisa ke Madiun untuk perempatan Jeruksing ke barat. Nah, sahabat, nampak sang matahari akan bersemayam di ufuk barat. Ini nampak kendaraan berlalu-lalang dari arah selatan dari Kabupaten Trenggalek. Di sana kita bisa berjumpa dengan warok, berjumpa dengan pondok modern Gontor, berjumpa dengan pondok Wali Songo Ngabar. Sedangkan kalau kita ke timur dari perempatan Jeruksing ini, sahabat, kita bisa menuju ke arah Pulung, bisa ke Kecamatan Soko Budak. Di sebelah kanan jalan nanti kita bisa melihat hutan kayu putih, sahabat. Kita ke utara, ini bisa kita ke makam Batoro Katong, bisa AA, bisa ke IAIN, Setain, baik gedung utama maupun di jenangan sana. Nah, sahabat, ini nampak jalan ke utara ya, dari perempatan Jeruksing menuju ke arah Madiun, lalu lalang kendaraan yang menuju ke utara. Nah, sahabat Ki Bayu Sima, di utara ini pula, maksud Ki Bayu, utara perempatan Jeruksing, yang kita saksikan saat ini kendaraan sangat ramai sekali, baik dari arah utara, arah timur, arah selatan maupun arah barat. Di sana untuk menuju ke Stein, untuk menuju ke Madiun, perempatan Jeruksing ke utara, di sebelah kanan di timur jalan Gardu Induk 150 kilovolt,
AA merupakan gardu listrik kebanggaan Kota Ponorogo. Nampak dari arah utara ini kendaraan cukup ramai sekali sahabat, dan tentunya arus lalu lintas ini diatur sedemikian rupa yang masjid berdampingan dengan MUI Kabupaten Ponorogo satu-satunya masjid yang tidak pernah sepi untuk para musafir. Nah ini sahabat, terima kasih view Kikayu di perempatan Jeruk Sing, Kabupaten Ponorogo.